kita tumbuk, kita kena cuci dia bersih-bersih dahulu. Dan kita sejat. Okey, kita tumbuk. Kena ada sumbati. Lapik dengan kain jeruk supaya bunyi dia tak bising sangat. Tak mengganggu jiran sebelah. Singkan ke tepi dahulu. Ini saya gunakan 2 biji tomato, bawang merah, bawang putih. Dan ini saya akan kisar. Bawang merah dibicik, bawang putih dibicik, dan sedikit agar untuk menumis. Dan jangan lupa juga daun kari. Jom kita pergi ambil daun kari. Ambil bawahnya sikit. Jika bubur daun kari dibawa wangi, harum semerbak. Cuba kita cari yang elok sikit. Daun kari tanam sendiri senang. Okey, ini rempah kari ikan. Saya guna 4 sudu besar rempah kari ikan. Okey, kita kisar tomato dengan bawang tadi. Tuang sedikit ke dalam rempah, kacau sebati. Okey, dah cantik paste dia. Jom kita menumis. Okey, kita panaskan periuk. Panaskan minyak. Dan kita tuang bahan-bahan ni. Masak bagi bau wangi. Okey, kita kauk rempah yang kita tumbuk tadi, masukkan dalam. Dia masak dulu. Okey, kita biar rempah ni masak hingga pecah minyak. Ni belum lagi. Nah, biar dia masak lagi. Saya menggunakan kacang bendi. Okey, ini ikan pari yang
yang telah dibersihkan. Saya potong-potong macam ni. Asam jawa. Asam jawa saya guna segenggam. Segenggam asam jawa. Saya guna air satu mangkuk. Sebab kari ni saya tak guna santan. Ha, ni kari tanpa santan. Sesuailah untuk orang yang nak menjaga kesihatan. Ha, dia tak nak lemak-lemak. Bolehlah cuba. Tips nak masak kari lebih sedap. Rempah kena betul-betul pecah minyak. Rempah dah pecah minyak. Tuang air tomato yang sisa tadi. Masukkan air asam. Okey, biar dia mendidih. Masukkan 2 sudu garam. Dan 1 sudu serbuk perisa. Dimasukkan ikan. Biar dia masak. Sekarang saya akan masukkan bendi. Macam bendi ni saya potong macam ni dan belah. Dan belah macam ni je. Dan cili padi saya buat sikit, saya nak pedas sikit. Nak belah juga. Masukkan dalam periuk. Biar dah masak sekali. Okey, dah siap dah. Dah boleh makan dah.